Bina Generasi Karawang. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan memeriksa kendaraan. Jadi semua kendaraan gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana ciri-ciri ban kempes ya. Jadi kita fokusnya itu ke ban kempes. Tahu ban kempes? Pasti tahu. Mari kita periksa satu persatu bannya. Kondisi ban ini sudah botak, jadi harus diganti. Dan ini bannya kempes. Kita lihat pentilnya, wah, udah tidak ada nih, udah hilang pentilnya. Kondisi ban ini kempes dan tidak layak untuk dipakai. Ban kempes itu biasanya kurang angin. Kita harus sering-sering memeriksa kondisi ban. Adapun ciri-ciri dari ban kempes itu yaitu satu, kurang angin. Kalau dipukul dia suaranya cedak-ceduk ya. Yang kedua, dia itu pentilnya masuk ke dalam. Biasanya yang ketiga, ban tersebut masuk kemasukan paku
atau pelat sejenis besi. Maka periksa-periksa di kembang ban tersebut, khawatirnya ada paku. Batu kerikil pun bisa saja masuk ya, lama-kelamaan, maka harus dibuang. Setiap kita akan berangkat mengoperasikan unit ya mobil, maka kita utamakan untuk memeriksa ban, bautnya, dan kembang-kembang dari ban tersebut ya. Khawatirnya dari baut tersebut kendor, dari ban tersebut kurang angin ya, itu akan membahayakan ketika kita mengoperasikan kendaraan trailer ya, dan juga kendaraan yang jenis lain pula. Kondisi ban itu menentukan, apalagi kalau tidak ada pentilnya. Pentilnya diambil sama siapa ini kira-kira nih? Tutup pentil ya, tutup pentil harus ada nih. Ini menentukan, takutnya kurang angin gitu ya dari pentil tersebut ya. Oke kawan, kita hendaklah untuk senantiasa berhati-hati dalam mengoperasikan unit kendaraan bermotor ya. Oke, demi keselamatan maka kita harus senantiasa memeriksa safety first ya, utamakan keselamatan di perjalanan. Jika terjadi trouble maka hendaklah untuk senantiasa melaporkan unit tersebut ke tim mekanik ya. Oke, segitulah mungkin hanya sedikit ilmu kita sharing karena ini.